cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck. Pendahulu Francesco Banyaya marah dan malu sendiri karena kejadian terhadap Marc Marquez 5 tahun lalu. Mantan pembalap MotoGP, Danilo Petrucci, mengungkapkan kejadian yang pernah membuatnya marah dan malu sendiri karena ulah tidak sopan penggemar. Petrucci menceritakan kejadian tak mengenakan terjadi pada balapan MotoGP Italia tahun 2019 lalu di sirkuit Mugello, Italia. Pada balapan tersebut, Petrucci selaku pembalap tuan rumah berhasil keluar sebagai pemenang. Sementara posisi kedua ditempati Marc Marquez dan Andrea Dovizioso. Dua pembalap Italia yang berdiri di podium tampaknya tak cukup membuat penggemar tuan rumah senang. Marquez yang berhasil finish kedua dengan hanya tertinggal 0,043 detik dari Petrucci itu mendapatkan cemoohan dari fan tuan rumah. Pasalnya para penggemar Italia belum melupakan persaingan Marquez dengan Valentino Rossi yang saat itu masih panas-panasnya. Bukan bagian dari olahraga ini untuk melakukan hal tersebut, diujar Petrucci tentang cemoohan tersebut kepada MOWMag dilansir via crash.net. Karena itu berarti melupakan bahwa seorang pembalap mempertaruhkan nyawanya saat ia mengendarai motor. Saya minta maaf, dan itu membuat saya sedikit marah, bahwa setelah bertahun-tahun kami masih kembali ke sana. Karena saya bisa memahami, dan saya sepenuhnya memahami, dua protagonis, mengingat bahwa bagi mereka itu akan tetap menjadi halaman yang terbuka selama mereka hidup. Namun, saya tidak memahami mereka yang, bagaimanapun juga, hanya menjadi penonton dalam cerita ini. Bagi sebagian orang, itu sudah cukup, bukan? Cemoohan terhadap Marc Marquez, seperti yang lainnya, tidak bisa diterima, hal yang sangat buruk, itu tutur Petrucci. Petrucci kemudian menjelaskan dengan rinci apa yang dilakukannya di atas podium saat Marquez mendapatkan siulan dari penggemar tuan rumah. Pendahulu Francesco Bagnaia sebagai pembalap di tim Ducati pabrikan itu kemudian meminta maaf terhadap Marquez. Saat saya menang di Mugello dengan Ducati, Marc juga berada di podium seperti saya, kata Petrucci. Saya akan ceritakan sedikit latar belakangnya. Jika Anda melihat gambarnya, ada momen ketika saya mendekati telinganya. Saat itu saya meminta maaf kepadanya atas apa yang saya rasakan. Saya merasa malu, meskipun saya sedang dimabuk kegembiraan pada saat itu. Ya, saya meminta maaf kepadanya. Siulan tersebut adalah sesuatu yang akan saya hapus dari hari yang tak terlupakan bagi saya. Ini hanya terjadi di Italia, di tempat lain para pembalap tidak bersiul. Tidak akan pernah, kata Petrucci. Ekspresi negatif tersebut terus tampaknya terus mengikuti Marquez di Italia bahkan sampai seri balap MotoGP San Marino tahun ini. Marquez yang berhasil keluar sebagai pemenang mendapatkan cemoohan dari fan hingga harus ditenangkan oleh Bagnaia. Bagnaia memberi isyarat kepada para penggemar untuk berhenti mencemooh terhadap Marquez di Misano tahun ini. Saya sangat menghargai sikap Pecco di podium Misano dan saya sangat berharap itu adalah yang terakhir kalinya, kata Petrucci. Juga karena jika mereka pikir mereka bisa mengintimidasi Marc Marquez dengan siulan, mereka tidak mengerti bahwa Anda harusnya memberi lebih banyak tekanan pada orang seperti itu, ujarnya. Sementara itu, tujuan Marc Marquez raih gelar juara dunia ke-9 untuk samai Valentino Rossi, dipercaya bawa Ducati ke level tinggi pada 2025. Promosi Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati tahun depan merupakan kejutan terbesar di pasar pembalap 2025 setelah juara dunia 8 kali itu menolak motor pabrikan di Pramac. Menghadapi ancaman kehilangan Marquez ke pabrikan saingan dengan pembalap Spanyol itu menerima tawaran dari KTM, Ducati mengubah keputusannya untuk mempromosikan Jorge Martin. Hal ini memaksa runner-up MotoGP 2023 dan pemimpin poin saat ini untuk menandatangani kontrak dengan Aprilia, sementara Pramac akan bergabung dengan Yamaha untuk 2025. Setelah menang 3 kali dengan motor YP 23 yang dijalankan Gresini musim ini, tidak diragukan lagi bahwa Marquez akan kompetitif pada 2025 sebagai pembalap pabrikan. Tarduzzi yakin Marquez akan menaikkan level tim pabrikan Ducati dan juga memunculkan daya saing yang lebih tinggi dari juara dunia bertahan, Francesco Bagnaia. Saya pikir Marc akan membawa level tim benar-benar tinggi, kata manajer tim Ducati, Davide Tarduzzi kepada MotoGP dilansir dari Crash.
Karena adanya persaingan di dalam tim, persaingan yang bagus itu berarti para pembalap harus bekerja sama di dalam tim selama latihan. Kita tahu bahwa ketika mereka berada di aspal, terserah mereka untuk menunjukkan siapa yang terbaik atau siapa yang bisa menang. Kami tidak akan menghentikan siapapun atas performa mereka, seperti yang tidak kami lakukan sekarang. Tetapi bagaimanapun, saya pikir Mar akan menjaga level tim tetap tinggi dan juga akan membantu Pek Cho untuk menjaga daya saingnya tetap tinggi. Salah satu tantangan baru Marquez adalah menjadi juara dunia setelah usia 30 tahun. Tidak banyak kasus juara hebat yang memenangkan gelar setelah usia 30 tahun. Pembalap lain yang tahu bagaimana rasanya menjadi juara setelah usia 30 tahun adalah Valentino Rossi, seorang pembalap yang dapat disamai oleh Marquez. Ia memenangkan gelar dunia terakhirnya pada usia 30 tahun. Saya pikir itulah tujuan Mark, gelar dunia ke-9 yang menyamai Rossi. Namun, belum pernah terjadi bahwa seorang pembalap memenangkan gelar dunia bertahun-tahun setelah gelar terakhirnya. Kami belum pernah melihat itu sebelumnya. Mark juga menghadapi tantangan ini. 5 atau 6 tahun tanpa apapun dan kemudian gelar lainnya, imbuhnya. Murid Marc Marquez bisa senggol rekor Valentino Rossi berumur 27 tahun usai juara Moto3 2024 duluan. Rekor Valentino Rossi terancam bisa dilampaui oleh David Alonso, pembalap Moto3 yang pernah berlatih dengan Marc Marquez. Meski masih menyisakan 4 seri terakhir, gelar juara Moto3 2024 telah dipastikan menjadi milik David Alonso dari Gaviota Aspar Team. Rider berkebangsaan Kolombia tersebut tampil dominan pada musim ini dengan sudah menorehkan total 11 podium dengan 10 kemenangan. Usai berakhirnya IP Jepang di sirkuit Motegi akhir pekan kemarin, Alonso sudah mengemas 321 poin di mana jumlah itu takkan terkejar oleh Daniel Holgado. Pembalap milik Red Bull Gas-Gas Tech 3 tersebut masih tertahan di peringkat kedua dengan menorehkan total 212 poin. Dia berhasil menyamai pencapaian mendiang Fausto Gresini, Marc Marquez dan Joan Mir dengan 10 kemenangan di kategori 125cc Moto3. Kini, Alonso membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menyamai pencapaian kemenangan Valentino Rossi pada musim 1997. Tak hanya menyamai, Alonso juga berpotensi besar melewati rekor The Doctor tersebut mengingat kompetisi Moto3 2024 menyisakan 4 seri lagi. Namun perlu diingat ada perbedaan jumlah seri balap antara kompetisi saat ini dan 27 tahun lalu, di mana Rossi menorehkan 11 kemenangan dalam 15 seri Alonso menegaskan bahwa dirinya tidak terlalu. Memikirkan soal hal tersebut, dia hanya ingin tampil optimal di sisa 4 balapan musim ini. Masih ada 4 balapan tersisa untuk dinikmati. Karena semua orang yang telah bekerja, para sponsor, tim, kata Alonso menjelaskan. Saya akan memberikan yang terbaik untuk keempatnya, imbuhnya, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Lebih lanjut, Alonso juga tidak menutup mata bahwa rekor-rekor tersebut menjadi alasan agar dirinya tetap termotivasi tampil kompetitif di akhir musim. Dan, mengapa tidak, mencari motivasi itu dalam rekor-rekor tersebut, kata Alonso. Menikmati lap-lap terakhir yang menegangkan dan menyelesaikan tahun ini di level yang tinggi, itulah yang akan kami lakukan, imbuhnya. Usai menjadi juara dunia kelas Moto3 musim ini, Alonso menegaskan tidak ingin terburu-buru untuk naik ke MotoGP. Dia bersedia naik ke kelas utama jika sudah mampu menaklukkan Moto2 yang kemungkinan besar akan dia cicipi musim depan. Rider berjuluk Baby God itu merasa kelas Moto2 merupakan kelas yang tidak kalah sulit dengan semua rival memiliki kecepatan mumpuni. Selalu bagus untuk memiliki tantangan, ucap David Alonso menjelaskan. Saya telah mengatakan kepada Jorge dan Nico Terol bahwa saya tidak akan naik ke MotoGP sampai saya memenangkan Moto2. Ini akan sulit karena kategorinya yang sangat ketat dan kami harus mempersiapkan diri dengan baik untuk itu, imbuhnya. Alonso juga sangat terinspirasi dengan Valentino Rossi dan Marc Marquez yang sudah terlebih dulu mendapatkan status sebagai rider hebat. Bukan hanya satu, tapi nama-nama seperti Valentino Rossi, Marc Marquez, kata Alonso menjelaskan. Bukan untuk apa yang mereka hasilkan, tetapi untuk apa yang telah mereka hasilkan di sekitar mereka, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Alonso juga mengungkapkan rasa senangnya usai mendapatkan kesempatan berlatih bersama Marc Marquez. Bisa menyerap ilmu dari peraih 8 gelar juara dunia tersebut tak ubahnya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Memiliki hubungan ini, dan bisa berlatih bersamanya dari waktu ke waktu adalah mimpi yang menjadi kenyataan, kata Alonso. Orang yang Anda idolakan sejak lama di TV, bisa berbagi momen di sisinya adalah mimpi yang menjadi kenyataan, imbuhnya.
Sementara itu, ekspektasi Ducati jelang kepindahan Marc Marquez ke tim pabrikan. Tim manajer Ducati Davide Tardozzi yakin Marc Marquez akan membawa tim ke level yang sangat tinggi saat ia bergabung dengan skuad pabrikan MotoGP pada tahun 2025. Promosi Marquez ke tim pabrikan Ducati tahun depan adalah kejutan terbesar di pasar pebalap 2025 setelah juara dunia 8 kali itu menolak motor pabrikan di Pramac. Menghadapi ancaman kehilangan Marquez ke pabrikan saingan, dengan pembalap Spanyol itu menerima tawaran dari KTM, Ducati mengubah keputusannya untuk mempromosikan Jorge Martin. Hal ini memaksa runner-up kejuaraan 2023 dan pemimpin poin saat ini untuk pindah ke Aprilia, sementara Pramac akan bergabung dengan Yamaha untuk tahun 2025. Setelah menang 3 kali di IP23 yang dijalankan Gresini musim ini, tidak diragukan lagi bahwa Marquez akan kompetitif pada tahun 2025 sebagai pembalap pabrikan. Tardozzi yakin Marquez akan meningkatkan level tim pabrikan Ducati dan juga memunculkan daya saing yang lebih tinggi dari juara dunia bertahan Francesco Bagnaia. Saya pikir Mar akan membawa tim ini ke level yang sangat tinggi, jikata Tardozzi pada MotoGP World Feed bulan lalu. Karena adanya persaingan di dalam tim, persaingan yang bagus, itu berarti para pembalap harus berkolaborasi di dalam tim selama latihan, sementara kami tahu bahwa ketika mereka berada di trek, terserah kepada mereka untuk menunjukkan siapa yang terbaik atau siapa yang bisa menang. Kami tidak akan menghentikan siapapun atas kinerjanya, seperti yang tidak kami lakukan sekarang. Tapi bagaimanapun juga, saya pikir Mar akan menjaga level tim tetap tinggi dan akan membantu Pecco untuk menjaga daya saingnya tetap tinggi. Ducati dipastikan memenangi gelar pembalap tahun ini, dengan 4 pembalapnya masih dalam persaingan matematis. Namun, dengan Marquez tertinggal 81 poin dan Enea Bastianini 79 poin di belakang Martin, perburuan gelar kini menjadi pertarungan dua kuda antara Bagnaia dan Martin. Hanya 10 poin yang memisahkan Bagnaia dan Martin menjelang IP Australia akhir pekan depan. Sementara pada hari Kamis dilaporkan bahwa Ducati kini telah menghentikan pengembangan IP 24 untuk memastikan persaingan yang setara,